Berikut ini adalah 5 hal penting yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli Redmi Note 9. Simak terus. Ya, selamat datang kembali di Diu Gadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan 5 hal penting bagi kalian yang pengen upgrade dari Redmi Note 8 atau dari Redmi Note 7 ke Redmi Note 9. Dan menurut saya ini perlu banget untuk disampaikan. Langsung saja kita mulai dari hal yang pertama dulu. Ya, yang pertama adalah LED notifikasi. Ya, jadi LED notifikasi di Redmi Note 9 ini sayangnya tidak ada. Saya sudah mencoba mencari-cari di mana celah LED notifikasi, ternyata di Redmi Note 9 ini tidak ada. Sebenarnya untuk ketiadaan LED notifikasi itu harus didukung oleh always on display. Ya, karena layarnya ini masih IPS, sehingga menurut saya untuk ketiadaan LED notifikasi di layar IPS ini menurut saya adalah salah satu hal yang deal breaker. Karena jika kita ingin mengecek notifikasi, kita perlu bolak-balik untuk mengecek notifikasi, dan ini membuat waktu kita tersita ya, karena kita bolak-balik mengecek notifikasi sehingga ketergantungan kita pada sebuah smartphone itu jadi semakin tinggi. Jadi itu adalah salah satu korelasi antara ketiadaan LED notifikasi dengan waktu kita yang terbuang percuma untuk mengecek apakah ada notifikasi atau tidak. Jadi itu menurut saya adalah salah satu hal yang cukup deal breaker menurut saya. Hal yang selanjutnya menurut saya yang menjadi deal breaker dari Redmi Note 9 ini adalah build materialnya. Ya, bagi sebagian orang build material itu juga cukup penting, karena dari Redmi Note 7 dan Redmi Note 8 mereka sebenarnya sudah mengukir build material yang cukup bagus, yaitu menggunakan kaca di depan dan belakang. Dan di Redmi Note 9 ini mereka justru sekarang di bagian belakangnya ini sekarang bahannya plastik ya. Menurut saya ini adalah salah satu deal breaker ya. Rasanya kok murah ya, walaupun ini cukup solid, tetapi rasanya tidak sepremium Redmi Note 8. Yaitu menurut saya adalah salah satu hal yang deal breaker bagi sebagian orang, dan ini adalah poin yang patut saya point that out ke teman-teman untuk build materialnya. Hal ketiga sebelum kalian mempertimbangkan untuk membeli Redmi Note 9 adalah spesifikasi. Ya, kita akan bahas secara teknis sedikit. Kita akan membahas secara CPU, arsitekturnya sebenarnya sama. Untuk core-nya 8 core, sama-sama 8 core, tetapi pembagiannya di Snapdragon 665 ini lebih balance, karena 4 x 2 GHz untuk Cortex A73 dan 4 x 1,8 GHz untuk Cortex A53-nya, sedangkan di Helio G85 ini justru pembagiannya 2 x 2 GHz dan 6 x 1,8 GHz untuk Cortex A55-nya. Jadi untuk balancing arsitektur di CPU-nya itu lebih balance menurut saya ya di Snapdragon 665. Dan untuk pemrosesan fabrikasinya 11 nanometer di 665, sedangkan di G85 itu 12 nanometer. Tetapi ini bukan masalah, karena memang di Redmi Note 9 ini kapasitas baterainya kan sudah ditingkatkan. Dan kita moving on di grafiknya. Secara grafik sebenarnya G85 ini lebih mengungguli ya di Mali G52 ini. Dan untuk Vulkan versionnya ya menang Snapdragon sedikit, tapi itu bukan satu hal yang signifikan. Dan kita moving on ke memorinya. Kalian bisa melihat bahwa di memori Snapdragon 665 itu memori frekuensinya berada di 1866 MHz dan ini jaraknya cuma 66 MHz dan tidak terlalu berarti, tapi ya masih menang. Dan untuk max bandwidthnya 14,9 Gbit per second, masih menang Snapdragon 665. Dan kita pindah ke multimedia atau ISP. Di sini video capture-nya 4K at 30fps dan video playback-nya juga 4K at 60fps, sedangkan di MediaTek G85 ini masih 2K at 30fps ya. Dan ini untuk video capture-nya masih kalah dengan Snapdragon 665. Dan untuk konektivitasnya ini hal yang cukup penting juga, dan download speednya ini dimenangkan oleh Snapdragon 665 loh teman-teman. Untuk uploadnya juga dimenangkan oleh Snapdragon 665 dengan download speed yang hampir 2 kali, 600 MB per second, dan di G85 hanya setengahnya, yaitu 300 MB per second. Dan ini adalah web yang kita sebenarnya bisa vote antara dua CPU tadi, dan kita bisa melihat bahwa dari total 478 voters, kalian bisa melihat bahwa hampir didominasi oleh Snapdragon 665. Ini membuktikan bahwa Snapdragon 665 yang ada di Redmi Note 8 ini menurut saya secara overall ya, ini lebih unggul dibandingkan dengan Helio G85.
Hal yang keempat, yang menurut saya menjadi deal breaker dari Redmi Note 9 ini adalah kualitas kameranya. Tunggu dulu, memang kalau hasil dari fotonya itu cukup memuaskan di rentan harga segini. Tetapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman itu sebenarnya adalah hasil dari video kapabilitasnya. Ya, saya di video sebelumnya mungkin ada salah satu informasi yang miss, yaitu ketiadaannya Ace. Tetapi setelah saya melihat beberapa review, memang Ace itu ada. Ace di sini tidak sestabil yang saya harapkan. Dan untuk kualitas kamera atau videonya itu G85 ini setelah saya cek itu memang max resolusinya itu 2K. Jadi kalau kita melihat bahwa 2K resolusi ini sebenarnya untuk sebuah smartphone jarang kita melihat, dari 1080 biasanya langsung jump ke 4K. Tetapi semoga untuk software kedepannya ada opsi untuk 2K ya. Jadi max resolusi dari G85 ini sebenarnya 2K, tetapi sekarang di Redmi Note 9 ini updatean terakhir ini clock 1080 30fps, dan itu menurut saya adalah salah satu downgrade juga, karena memang kalau kita melihat Redmi Note 8 itu sudah mencapai 4K 30fps. Kalau kita melihat dari spesifikasi dan kemampuan resolusi tadi, Redmi Note 9 ini belum bisa memberikan pengalaman yang lebih baik ya dibanding dengan Redmi Note 8. Ya, yang terakhir adalah performa. Ini ada hubungannya dengan spesifikasi tadi. Ya, performa dari Redmi Note 9 ini setelah saya menggunakan kurang lebih satu minggu pertama, dan ini adalah minggu kedua saya menggunakan Redmi Note 9 ini, ada hal yang saya temukan tidak cukup sempurna. Ini mungkin karena softwarenya. Seperti Gadget In bilang, ini saya juga tidak berharap besar di MediaTek G85 ini. Karena apa? Karena memang pengalaman yang saya rasakan di G85 ini tidak terlalu mulus ya. Walaupun untuk multitasking biasa ini bisa dilahap dengan cukup bagus, tetapi lama-lama kalian akan merasakan ada lag sedikit ketika kita membuka apps. Dan jika kalian browsing dalam jangka waktu yang cukup lama seperti yang saya kemarin bilang di video reviewnya, ada proses zoom in dan zoom out yang stutter, yang sedikit lag, sehingga pandangan saya ini mungkin bisa saja softwarenya. Dan jika kita bawa ke ranah yang lebih berat lagi, yaitu bermain game di Redmi Note 9 ini, ya menurut saya ya capek juga. Karena apa? Karena memang selain grafiknya terbatas, walaupun kita bisa buka menggunakan GFX tool di PUBG, kalian bisa smooth, extreme dan sebagainya, tetapi untuk bermain COD dan game-game lain seperti PES itu kalian akan mendapati lag yang cukup kerasa. Dan untuk responsivitas dari layarnya ini juga kurang bisa memberikan rasa nyaman kita jika kita bermain dengan intensitas yang lama. Dan apabila kita sedang war, atau kalau kalian bermain Mobile Legend atau kalian bermain COD dengan intensitas yang tinggi tadi, juga dalam keadaan mass gathering, itu lag-nya lebih kerasa lagi. Sehingga performance di Redmi Note 9 ini secara overall menurut saya justru, saya bilang justru downgrade. Karena apa? Karena di Redmi Note 8 kita bisa melihat bahwa ada teknologi chipset Cryo yang disematkan di seri 665. Teknologi Cryo ini sudah digunakan di chipset Snapdragon seri 800-an ya, seri flagship, sehingga ada titisan di Snapdragon 665 atau 660 itu, bahkan 636 yang ada di Redmi Note 5 itu ada titisan flagship di dalamnya, sehingga ada kekecewaan di performance menurut saya. Dan sebenarnya video ini tujuannya hanya satu, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa bagi calon pembeli Redmi Note 9 agar tahu hal-hal yang penting yang kalian perlu tahu. Dan tujuan kedua adalah semoga Xiaomi dengan kekurangan yang saya sebutkan tadi bisa mengintrospeksi dan mengupgrade dan memperbaiki di seri Redmi Note selanjutnya, sehingga dua tujuan ini bisa membantu kita untuk mendapatkan seri Redmi Note yang sesuai apa yang kita inginkan selama ini. Oke, itu saja guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Di hari Sabtu besok kita akan unboxing versi Redmi Note 9 Pro. Ini versi yang mungkin bisa menjadi pilihan yang paling
baik bagi kalian yang pengen upgrade. Oleh karena itu, stay tune di channel Dewi Gadget ini. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out.